Wasabiqunasabiqun. Betul ya? Wasabiqunasabiqun. Yang pertama itulah yang pertama. Yang pertama itulah yang wasabiqunasabiqun. Yang pertama itulah yang sampai kok yang pertama memulai itu dengan baik, kemudian ditiru oleh orang-orang yang pantas pertama masuk surga, ya wong sing pertama ngawiti kebaikan. Ono wong kok pertama jamaah ning sok ngarep, dia pantas sok ben itu ya pertama masuk surga. Sabi bunas. Kadang-kadang kan buatan angka-angka malah kudus gire pak harap-harap paling beda di toko pertama itu di pojok A surat-surat terbentuk HP buka PC dan nak ngomongin tau ya orang bahasa dikunas sabikun toko pertama di rofil hadasil akbar lillahi ta'ala ini ku kanggu jilabat khed bento nifas yo itu cidapat kumpul buju yo itu umum karena itu husna dirofit hadasil akbari dilahi proron yang amal mandi dilahi ta'ala yo itu dibatin bersirah itu buatan Mutan hadis yang ada aki setiap yang lepas dari jilbab itu nanti minta tanggung jawaban nggak mau gambar ibu raten ngomong rambut tebi gundeli neng pojok kamar mandi selalu aki sok nali nyalain adus melu tiba sok oh itu berarti ngadu madabe Imam Al-Ghazali hati-hati supaya sok orang ono anggota badan yang lepas ketika jadabat minta pertanggung jawaban nanti di akhir tapi ojo semojo mumpung ketok pak potong rambut lu mau teniku nak bodoh kan ojo semojo nak potong rambut semua sengaja ampun itu berarti sampean sengaja nak cara lu sengaja potong-potong kok nak wis basu suci malah ora ono sing lanang sing ya cara lanang iki rada goblok ayo mah kumpul karo lan waktune kan panjang ojo mergo napa setiap yang lepas dari orang yang jilbab itu ada pertanggung jawaban nanti di akhirat. Saat dulunya di pertanggung jawaban di akhirat, hati-hati nenggo nenggo. Kalau jalan motor itu langsung matu-matu lima pun pena itu. Sebab kalau saat kadang-kadang mau orang apa kewane, kalau sih terlalu hati-hati. Memang hukumnya kali secara fikih dan secara fikihnya Al-Qur'an fikih sing kanggo tasawuf fikih sing ora kanggo Tariqal Asfiyah wa Tariqal
Yeah.